اسمي هريره لهجتي هريره لو كان انا صلاه انك تنتجو محمد عبد الرحمن العباس علي بن حسن apa kakek beliau Umar bin Khattab atas Abu Ratib al-Atas Hurairah. Sebab beliau dah belajar dulu sama Habib Husain bin Abdurrahman bin Umar bin Khattab al-Atas, belajar dengan guru beliau anak Abu Ratib al-Atas Husain. Sebelum dia pindah ke masjid ini, dulu masjid ini tempatnya ini kota otorik, tempat para perampok. Jadi dulu Imam Al-Adni, Habib Al-Bakar, anak Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, Imam Al-Adni ketika dia perjalanan dari Tarim mau ke Aden, tengah-tengah jalan dia dirampok oleh Marco Totter di sini. Kata beliau, insya Allah pada suatu hari bakal ada saya punya cucu yang berada di sini untuk membuat ini. Ini bisyarah dari Imam Al-Adni. Akhirnya Habib Al-Adni Al-Atas, dia beliau sudah untuk ilmu menjadi orang alim, dia pindah ke sini dan membangun biir sumur. Dikatakan bahwa sumur yang dia bangun yang ada di sini ini juga seperti biir Syifa yang ada di Tarim Mahdad. Mujarab untuk misalnya menyembuhkan orang sakit dengan biir Syifa. Sampai dimakmurkan oleh beliau dibangun biir Syifa, majelis mendamaikan para kabilah, para perampok yang kita perampok ini bisa taubat ke dakwah beliau. Jadi beliau bertempat di sini dan meninggal di sini. Alhamdulillah. Ya, ini ada apa? Gori Kilma. Syekh Rahman Al-Bakar Hafif Gori Kilma, dia asli dari Doan. Disebut Gori Kilma ini sebab dia meninggal syahid di bawah sel, di bawah banjir. Dari Doan dikubur di sini. Dan ketemu jenazahnya di daerah sini, jadi dikubur di sini. Oh, di Doan lah. Doan. Gori Kilma itu goriknya tenggelam di air banjir. Sallu ala Nabi.